segini aku merana. Kekasih tercinta entah kemana. Dari Hetikus Endang. Kok Hetikus Endang? Nabila Gomez. Iya, aduh. Saya saking ngefansnya merenya sama itu Hetikus Endang. Ya. Dulunya mah itu teh Hetikus Nandar. Dari mana? Iya, dari tadi. Itu mah Epi atau bukan Hetikus? Oh iya, Epikus Nandar. Beda jengnya. Ya, emang hafal lagu-lagu Hetikus Endang? Nah, jangan ditanya. Wow, berarti hafal. Wah, jangan ditanya. Ya, hafal banget. Jangan ditanya. Dia tahu nggak? Ya jangan ditanya, tuh apa sih? Saya mah apal-apalnya lagu tahun 80-an. Yang gimana? Oh, saya malah laki atuh. Laki-laki mah harus lagu-lagu laki-laki. Tuhan. Ya Tuhan. Sakuma jeng, nadanya jeng. Tuhan. Neng nong neng. Dan nong neng. Ani. Hei, katanya lagu Asep Irama. Ini Anima. Dah, Ani. Hei. Mana jeng lu? Teng nong neng Tuhan. Teng tong teng. Ya. Oke. Sok. Teng tong teng. Teng tong teng. Teng tong teng. Teng tong teng. Stop, stop. Stop. Eh, stop. Ah, kamu mah bercanda aja. Ronaldo kasih nada we perweng gitu. Oh, ini perweng. Oh, sok atuh perweng. P
Perweng. Maksudnya Yujang bukan dari mulut kamu. Nah itu dari Pak Inu. Piano. Ya itu. Piano. Beda deh ya intronya. Aduh, konsentrasi buyar itu. Kenapa buyar? Tuhan, tolonglah hambamu. Akang yang gak masuk nadanya. Masuk, cicing, hola cicing. Dari sengsara, sengsara, karena cinta. Ah, memang saya mah tercocok jadi penyanyi. Iya. Tidak cocok. Cocoknya saya mah jadi pemimpin. Wah. Wow. Weh, gini-gini juga saya mah dewan. Dewan apa? Pemimpin. Dewan masjid. DKM. Tapi sarua itu juga tugasnya itu untuk masyarakat betul, sama. Betul, betul, betul. Tebak-tebakan sih. Coba. Cicak-cicak apa yang gak bisa nempel di dinding sih ya? Cicak. Ayo. Kalau kamu bisa jawab, kamu bayar 2 juta. Wah, masa gak bisa? Balik atuh. Sok. Cicak jawab. Apa yang tidak bisa nempel di dinding? Nah. Gak semua cicak nempel di dinding atuh. Ada yang gak nempel di dinding. Cicak apa? Cicak-cicak apa yang gak nempel di dinding? Cicak apa? Cicak yang pakai kos kaki. Ada licin. Nyorosot. Gimana mau nempelnya kos kaki maleur nyorosot. Lagian ngapain pakai kos kaki ya tuh. Nah sekarang dinding-dinding apa yang gak bisa nempel di cicak? Dinding apa yang gak bisa nempel di cicak? Dinding yang pakai kaos kaki? Salah. Apa tuh? Ya dinding roboh atuh. Hanya. Hanya dinding roboh. Payah. Aduh. Payah. Cari peserta lain aja. Baik, bertemu lagi bersama saya dalam santuy yang semakin santuy saja. Kali ini saya akan menyuguhkan cerita tentang seorang playboy yang ingin menikahi pacarnya. Tetapi persyaratan dari pacarnya dan kedua orang tuanya adalah bagaimana caranya si playboy ini menjadi orang yang sangat setia. Bagaimanakah ceritanya? Kita saksikan di Wayang Santuy. Kaget. Lihat orangnya enggak tuh. Nah. Maksudnya mau kesini. Oh, iya. Cuman takut aku yang kaget. Yeah. Entah di mana dirimu berada. Aduh mirip. Hampa terasa. Bisa main enggak? Hidup tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Ariel. Mas Andre. Sudah lama aku nantikan malam ini berdua bersamamu. Lu gak dibenerin sih. Lu mestinya gini, heh itu mah Bang Roma gitu. Oh, ulangi. Ulangin ya. Ariel. Iya Mas Andre. Sudah lama aku nantikan malam ini berdua bersama kamu. Heh itu mah Bang Haji. Haji Roma. Haji Bolot. Ariel. Iya. Kamu tahu gak? Apa tuh? Aku tuh sekarang lagi semangat-semangatnya nyari duit. Kenapa gitu? Iya. Karena aku sadar untuk menghalalkan kamu itu tidak cukup dengan cinta. Iya. Tapi harus dengan perjuangan dan doa. Oh wow.
Aku juga mau kerja keras sih supaya bisa dua kali aja sama kamu. Dua kali maksudnya gimana? Sekarang dan selamanya. Ariel. Mas Andre. Ariel. Kamu tahu aku lagi main apa? Drum. Bukan. Apa tuh? Aku lagi mancing. Karena aku tahu kamu itu anak seorang drummer. Oh iya, yeah, oke. Okay. Kamu berasa nggak kalau kita saat ini lagi bertiga? Hah? Bertiga? Iya. Sama siapa? Kamu tidak sadar ya? Kita tuh bertiga. Aku, kamu, dan cinta kita. Lagi pak. Tenang, dikit lagi, ya, dikit lagi. Udah mulai masuk, udah mulai masuk. Terus. Ariel balas dulu dong, Ariel. Ariel balas dulu dong. Mas Andre. Iya, Ariel. Aku boleh pegang tangan kamu nggak? Pegang tangan aku? Boleh. Kamu merasakan apa? Gak apa-apa. Aku pengen tahu aja gimana rasanya genggam masa depan. Yeah! Balas. Seorang gombaler sejati, ayo balas. Ya. Materinya. Aku nggak pakai materi loh tadi. Oke. Aku nggak pakai materi. Ariel. Ya. Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hari apa? Aduh, aku nggak tahu beneran lagi hari apa. Coba kamu pikirkan. Hari Rabu. Salah, Ariel. Hari apa ya? Hari ini kamu cantik banget. Terima kasih kreatif, terima kasih. Apa lagi? Gue pressure, gue gak bisa nih. Ril? Iya Mas Andre. Kamu tahu itu apa? Apa? Lampu. Pinter kamu. Bulan. Ini gue berasa sama ponakan gue ini. Aku bilangin papa aku, kamu gue bilangin orang papanya aku. Sama gue temenan. Mas Andre? Iya. Kamu tahu gak ini apa? Apa ya? Aku, ini bunga kan? Lagi asik-asik berduaan, Bruno Mars masuk. Kelewatan lagi. Pak, Bapak mau kemana sih? Bolak-balik aja. Biarin aja yang jalan gue, emang lo. Ya, ya tapi ada maksudnya dong. Anda siapa? Saya pemuda di desa ini. Pemuda? Iya. Enggak ngaca lo. Emang kenapa? Masalahnya apa? Ya, kalau saya lihat sih. Jadi. Ini malam-malam enggak boleh ada orang nongkrong di perapatan ini. Mengganggu ketenangan yang ada di sini. Tolong dong. Bapak, ini sebetulnya siapa? Masa enggak kenal? Bapak siapa? Gue juga bingung. Saya kan tidak mengganggu ketenangan. Saya berdua dengan pacar saya, kita sedang menikmati suasana malam hari ini aja. Saya tahu Anda sedang menikmati apa yang Anda katakan tadi. Tapi tempat ini bukan tempat untuk perpacaran. Saya tahu, Bapak ini anggota Ghostbuster kan? Nama gue banyak banget. Tolong tapi ya. Kan saya gak ngapa-ngapain, Pak. Iya. Mbak, ya. Sekali lagi saya kasih kebijaksanaan, Mbak.
Oke. Bijaksana. Kasih kebijaksanaan. Kenapa? Kenapa? Cakep tuh ingo. Kalau pacaran di rumah, tidak boleh di jalan ini. Mengganggu ketenangan orang lewat. Paham? Tapi kan kita gak ngapa-ngapain, Pak. Iya, yang lewat juga cuma Bapak tadi. Iya, yang lewat cuma Bapak doang. Gak ngapa-ngapain, saya gak lihat. Bagaimana kalau saya lihat? Anda pasti ngelawan aja. Sabar, saya sudah kasih ampun, masih ngelawan saja. Sabar. Ini hak saya. Punya ini kan aja. Hati-hati, makanya. Hati-hati, Bapak terlalu hot sih. Habis Anda gak mau ngerti apa yang dia bilangkan sama aku sih. Terus kalau memang aku tidak mau mengikuti omongan Bapak, mau ngapain? Ya Anda harus keluar. Tidak bisa, Bapak aja yang keluar dari sini. Atau laporin ke Pak RT. Saya akan lapor ke Pak RT kamu. Ah. Pak RT! Nah. Kamu ngapain sih ya? Kan gua udah enggak lihat. Gua harusnya pegang dong, suami udah tua. Ini waktu dulu gua nikahin dia masih SD soalnya. Lih, lu ada di mari, Lih. Iya, Pak RT. Dari mana aja lu? Ya, biasa lah. Di kampung gak ngapa-ngapain. Kedua. Ndiri. Mana sih, Pak? Gak ada. Ndiri. Sama siapa, Lih? Kok gue dipukul? Gimana sih? Ini RT gua biar budek RT dia. RT digebok. Ini Pak RT, saya melaporan sama Pak RT. Lu ngomong yang kencang dong, Lih. Pak, ngomong aku itu mah udah kencang. Hah? Udah. Kencing? Oh, kencing besar gitu. Kencang. Pakai di praktek. Lu bukannya ini apa namanya patroli? Ronda. Hah? Ronda. Wah, payah malin. Kenapa? Gua suruh patroli malah nyari janda. Ronda. Oh, ronda. Ronda, kebetulan saya ronda di sini. Biasanya buat ngiringin amat. Jadul. Kenapa kuping gua dipunduk? Kenapa aku bisik-bisik kamu denger? Kenapa nih? Ini saya laporan sama Pak RT. Ini ada dua anak muda pacaran di jalanan. Enggak bagus kan dilihat orang. Ditangkap aja, dibawa ke kelurahan Pak RT. Pak. Nih, lu enggak usah banyak ngomong, Li ya. Maksudnya apa nih? Nih gua kasih lu. Dia tuh anak gue. Hah? Bapak. Bapak. Udah lu gak usah ribut ya. Ini ya. Bapak. Bapak. Itu dipanggil anaknya itu loh. Setelah dulu nak. Ini ketek Lih. Okay. Ini ketek. Ini. Nah. Jadi saya gak usah laporan mana? Gak usah laporan. Ini anak gue ya. Udah. Gak usah ribut. Ini anak ibu. Ini anak saya. Anak gue. Anak aku yang ngambil aku kok. Enak aja. Ini anak gue dari istri. Jangan berebut. Anak ibu bapak cuma setrumnya dari bapak. Ini anak gue dari istri yang dulu. Sembarangan kamu istri yang mana? Kamu dapat aku tuh masih berjaga. Kok gue gak tahu ya? Mana sih lu? Pikun kali. Bapak. Lu ngapain di mari? Hah? Ari. Pak kenalin pak. Anakku. Nakon belum. Pacar saya main anak-anakku aja. Galang anak gue yang manis. Bapak, anak bapak yang ini. Yang saya yang anaknya. Sini kasih duit. Ini aja. Enggak, ya, yang itu ceritanya. Kok dia sih? Iya. Kamu gimana sih sama anaknya lupa? Cek dulu. Nah, anak gue ini apa? Ya, tandanya mah. Kuping lu kan belang. Aduh. Bapak, Ibu, kamu kenalin siapa? Ini calon mantu Bapak Ibu. Halo. Nama kamu siapa? Ariel. Aduh, namanya Amril, Pak. Ariel. Ariel. Dua-duanya budek. Ariel. Gua kalau yang cantik-cantik gua dengar. Dulu waktu mama masih muda kayak gini enggak? Wah, mak lu mah. Lebih. Lebih cantik. Sekarang aja lu ngomong gitu, ih. Kamu sadar enggak? Kenapa? Kalau kita ini lagi bertujuh.
Kok bertujuh? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok gitu sih aku dihitung 7? Tadi guenya mau kamu, aku, cinta kita. Udah tua. Udah tua. Kamu. Emang ada. Entah dulu, entah dulu. Pak. Yeah. Habis hari Rabu hari apa? Hari Rabu. Habis Rabu apa? Aduh, Sabtu. Kamis, Pak, Kamis, Pak. Kamis, ya, Kamis. Salah. Hah, terus? Kamis you. Salah, tapi Kamis you. Kamu, balas dong. Aku udah sebulan gak kamu rayu loh, Pak. Udah, ini bagian anak muda loh, rayu-rayu mulu. Kamu udah lama ketemu sama anak saya? Udah beberapa mau bulan. Mau sama anak saya? Mau kok, mau menjalin hubungan yang baik, yang langgeng. Dia tuh sebenarnya udah punya istri. Pak. Loh, ceritanya gua masih ceritanya enggak, Pak. Ceritanya enggak. Begitu. Oh iya. Kenapa mau sama anak ayah? Duduk. Nah, itu. Heh, mau. Kok yang nafsu malah kamu sih? Kan ini mau marah. Jadi calonnya harus diintrogasi. Harus akrab dulu ya. Harus akrab harus sama kenal. Orang tua. Kita cekek aja yuk, bapak kita. Bapak sendiri dicekek. Habisnya masih aja gitu. Nggak usah repot-repot, ntar juga mati sendiri. Kenapa kamu suka sama anak Abah? Jadi ayah apa Abah? Panggil aja Abi. Oh, Abi. Ya. Umi, ini Umi. Oh, iya. Ica. Ica apa tuh? Ih, Beb. Nama aku panggilannya Abi, panjangannya Abisin. Jangan dong. Iya, Abi enggak aku suka sama anak Abi enggak ada alasannya sih. Cuma aku suka karena berarti enggak ada yang bisa ambil alasan itu dari aku. Waduh. Menarik banget. Lu hebat lu. Kenapa? Bisa dapetin dia, cewek cakep. Lu kan gua ngikutin bapak. Bapak nyesel. Kenapa, Pak? Lu tahu sendiri emak lu kayak ngomong begitu. Ngomong apa kamu? Nyesel? Mau beliin itu, mau beliin handphone. Ini, mau nanya-nanya ini, masalah ini nyesel gimana. Gitu. Oke, Pak. Kalau ada yang gini lagi, ceritain Abi. Ya. Bilang sama Abi. Iya, Bi. Tahu diri kamu ya. Kamu tuh tahu diri pakai celana aja udah lupa kok masih kepengen. Hah? Cuma bercanda sama anaknya. Beb, kamu tuh senangnya kalau makanan tuh apa sih, Beb? Apa aja sih aku? Pizza ya kamu suka ya? Oh iya. Dia suka pizza, Beb. Beb, kalau kamu makanannya apa sih? Aku sukanya kentang. Kok kentang sih, Beb? Maunya apa? Orang lain mah pisah kentang. Kentang kan enak juga, makanan orang luar. Luar apa? Luar angkasa. Kenapa, Beb? Kamu pengen jalan-jalan ke Paris? Sama ke London. Sama kamu kan? Iya. Oke, nanti tahun depan kita atur. Tuh, lihat jalan-jalan tuh ke Paris, ke London, lu ngajak jalan ke TPU. Kayak anak kita dong. Nanya dong kamu mestinya diajak dong. Diajak gimana? Diajaknya malam Minggu nih. Mau kemana sih? TPU yuk. Ngapain? Kenapa? Kamu katanya udah lama sering latihan renang, aerobik ya? Iya. Untuk kesehatan tubuh yoga. Ya? Tuh, lihat. Olahraga aerobik. Aku kan juga olahraga. Apaan lu? Mintanya air panas. Mak, kamu digituin seneng banget kamu ya. Bapak ini lucu. Ma, mungkin mau kenalan dulu, boleh tanya-tanya dulu. Duduk situ aja. Sayang, gue tuh sayang. Halo tante. Kamu pernah muda? Kamu masih muda. Masih muda, pernah muda. Kamu masih muda, kamu cantik. Yes. Kenapa mesti milih anak aku? Bukan itu nanyanya, tuh. Malah ke situ nanyanya. Mana sih?
Kamu ini kan artis yang bikin heboh gara-gara foto kamu di KTP. Nah, yang masih terlihat cantik kan? Itu maksudnya? Maksudnya, foto dia itu dulu heboh di KTP. Karena beda sama KTP yang lain. Nah, dia mah fotonya cantik banget. Sama pun juga waktu foto di TKP kan juga bagus. KTP, TKP. Coba kita lihat artikelnya. Ada artikelnya. Nah tuh, waduh. Ini tahun berapa, Rel? Lihat tuh. Ini baru-baru aja? Buat heboh keluarganya. Oh, baru? KTP, IKTP yang baru. Wow. Yang mana? Yang itu? Ya, kan? Cantik banget. Kalau KTP kayak begitu sendiri. Iya. Lu keluarga lu ajak semua buat foto KTP. Tuh, Mam. Lihat, Mam. Ini baru benar bikin KTP. Masa Mama bikinnya KTA? Kredit tanpa agunan. Itu kredit. Beda lagi. Tuh, kayak begitu kan? Sebenarnya aku itu. Ariel. Ya. Ariel tuh katanya punya sayang. Apa? Itu kan lu pacarnya. Oh, iya. Beb, katanya iya, kamu gimana sih? Sini, sini. Kamu duduk sini dong. Sini Tone sih. Mana sih? Bapak jangan di situ dong. Ngapain Bapak di situ? Gua ngetes lu cemburu enggak? Katanya kamu tuh pengen banget satu saat punya keluarga yang harmonis gitu. Iya. Ada enggak sih keluarga idaman? Istri kurang ajar loh. Suami berdiri disenggol. Jangan begitu dong. Nyenggol gua mesra loh, kamu aja lebay. Punya keluarga idaman katanya Ariel. Iya, aku tuh pengen banget kita bisa membina keluarga yang baik, yang harmonis. Ada enggak kira-kira contoh seperti keluarga siapa gitu? Aku pengen banget punya keluarga seperti keluarga Mona Ratuliu. Mona Ratuliu. Nah, tenang. Yuk. Itu masih saudara dia. Lu ceritain, oh, ya? Kasih tahu. Kasih tahu. Mona Ratuliu sama Indra Brasko kan? Ha-ha. Itu kakak saya. Oh, gitu. Aku baru tahu. Tetangga. Kakak dari mana? Udah seperti keluarga. Oh, udah seperti gitu keluarga. Haji, ini anaknya orang mau diajak kemana? Temennya tuh. Ariel, halo. Cowok kamu yang baru yang udah serius. Iya, iya. Saya jadi ikut deg-degan. Sayang. Ini? Iya, aku mau kenalin. Enggak, lu mukul ini. Ini punggung. Talinya kesini peletak. Iya, peletak. Peletak. Iya, kenapa mau? Hah? Ini? Ini? Iya, aku mau kenalin. Iya, ini namanya Mas Andre. Iya. Tapi saya kok, dulu vokalis. Kok mirip abang-abang depan rumah yang suka godain cewek? Kamu serius? Lu kebangetan lu, abang-abang lagi. Enggak, serius. Beneran depan rumah suka ada abang-abang yang suka godain cewek. Mirip kayak begini. Geser. Kirain. Geser. Kebanyakan ya keluarga saya. Sini, Pak. Pak, pendek. Enggak, kayaknya mirip doang. Mirip doang. Pacar aku Mas Setia. Tapi ini baik orangnya. Baik. Nah, inilah keluarga yang dikepenginin sama Ari. Iya benar, enggak tahu. Keluarga Mona. Banyak anak juga. Iya. Amin ya Allah. Ya, yang benar. Iya, serius. Ini kita empat loh. Iya, satu lagi mana nih? Enggak ikut satu lagi. Nah, ikut nah, ini apa? Ini yang bayi ya? Paling kecil. Ini udah nganterin keluarga ini, harus dikasih ini. Nganterin doang dapat gitu. Iya, semuanya juga. Ketua RT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makasih Pak RT. Ada semua berapa? Ada 9. Bagus, pinter. Jadi masukin lagi Pak RT. Kirain mau dikasih ini. Beneran. Ya, makasih ya. Makasih ya. Iya, Pak Haji, makasih. Iya. Ih, calon mertuanya. Enak banget dia ya. Nganterin. Nah, sekarang kita sudah kedatangan keluarganya Mona Ratuliu dan Indra Brasko ya. Nah, ini adalah keluarga favorit nih. Ah, lu harus nyontok. Kan ini pacaran nih berdua, ntar nikah. Harus nyontok sama dia nih. Iya, betul. Nih, sekarang bisa tanya-tanya nih. Ini udah gede aja yang pertama. Umur 17 tahun. Udah punya KTP. Iya dulu waktu masih zaman nih. Wah sih yang nganter-nganter mulu dulu ya. Tapi Abi mau nanya nih. Seberapa sering kalian berantem? Siapa? Halo. Aku sama...
Iya. Indra. Seberapa sering aku dan Indra? Kalau sering-sering banget enggak, tapi ya pasti pernah berantem pernah juga. Berantem. Kayak gimana sih berantemnya diam, orang diam, yang harmonis? Lihat nih, tuh, gosong-gosong. Karena berantem. Kekerasan dalam rumah tangga. Enggak, ya berantemnya diam, paling diam-diaman. Diam-diaman. Cuman aku paling enggak betah kalau umpamanya lama, Kang Sule. Jadi langsung yang duluan minta maaf biasa, siapa? Biasanya siapa, Bun? Kamu. Biasanya aku sih. Bagus, itu laki-laki yang bertanggung jawab. Bono dong. Minta maaf kalau berantem. Nih, kalau berantem bukan minta maaf, minta duit. Iyalah ya, perempuan di mana-mana kan harus minta duit sama laki-laki. Ntar kalau aku minta orang lain kamu cemburu. Iya, iya. Ini suruh kenalin anak-anak. Oh iya. Ini Mon, yang gede. Umur berapa? 17 tahun. 17 tahun. Udah 3 SMA. Ini Raka, baru 11 tahun. Ini gede banget ya. Ini SD loh. Udah SD. Mas 6. Oh iya? 6 iya. SD. Oh, ini 6. Kelas 3 SD, Nala 8 tahun. Satu lagi bayi. Satu lagi bayi baru. Aku ngefans sama kamu loh. Berarti 4 ya semuanya? 4. Nih, keluarga ini tuh semuanya punya bakat. Iya, suruh nunjukin dong bakat-bakatnya. Coba, bakatnya kasih tahu dong. Ini ada videonya nih. Ada, oh, ada. Oh, ada channel lah. Ada, kita lihat, kita lihat. Ada, kita lihat. Mana, nah. Apa ya? Coba sekarang. Asalnya kalau TikTok kan lekoh banget ya. Iya, iya. Kamu kok gak ikut TikTok? Bekas cerida. Aku biasanya dipaksa. Dipaksa. Dia kan baru. Susah. 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 Apalagi dia nih. Begitu nongol dikit mukanya di apa di video langsung surap. Beda-beda pasti ya. Coba pengen lihat dong kamu sama apa. Ayo. Sini. Tengah ya? Oke. Sini. Ya. Oke. Sini aja, jangan di tengah laut. Thank you.
Baru Rabu. Nunggu besok dong Kamis. Seneng banget ya lihat keluarga yang harmonis ya. Banget ya. Iya, dia kan anaknya aktif banget, Mbak Nunung. Jadi kalau mamanya kasihan waktu disuruh di rumah pandemi. Terus itu loh. Jadi mamanya temenin deh. Nah, gimana? Mas, ini ngalangin gua nih, gua mau tutup-tutup ini. Lu sama orang gua lu. Aku mau nanya sama si Abang nih. Bang, kamu gak kepengen TikTokan gitu? Nah, dia ngefansnya sama Om Sule ngefansnya. Wah, iya beneran. Serius. Apa yang disuka sama Om Sule? Ngefans banget. Makasih. Karena apa? Karena Om Sule apa ngefansnya? Lucu. Makasih. Waalaikumsalam. Oh, ini yang kawinan itu ya? Si, mau bagi-bagi undangan. Loh, kok pernah lihat nih orangnya? Keren Ariel. Loh, ini apa-apa? Ini, Abang, ada siapa sih di sini, Abang? Hah? Ini kayak pejabat yang pernah ikutan pilkada ya, deh. Hah? Ini gimana sih? Kamu tuh bagaimana? Oh, dia berdua yang mau kawin? Kamu kan pacaran sama Ariel. Jabatan! Sejakarta. Sejakarta? Aku dikurang apa, Mas? Aduh, kenapa? Emang playboy anak tuan. Wah, aduh. Bentar. Gue dikepret tuh. Kasih tahu tuh anak kamu, kasih tahu tuh anak kamu. Mas. Maaf. Kurang apa aku nih, Mas? Oh, ini. Jadi kamu selama ini pacar? Kamu gimana sih? Aku hilap. Hah? Hilap? Pasti nih, kalau udah diciduk, hilap bilangnya. Kamu ini. Udah, pasti ini perempuannya sedih. Lu siapa? Dalang. Nah, biar tidak sedih, mending bernyanyi saja. Biar tidak terlalu sedih. Kamu nyanyi aja. Aku suruh nyanyi. Iya, curahkan lewat nyanyian. Kamu nyanyi, aku nikah. Biar hati. Playboy mau dinyanyi. Katanya curah apa nih abang-abang suka goreng. Curahin. Nyanyi aja kamu. Nah, pada marah cemburu nyanyi aja. Iya, benar. Lu enggak. Iya. Lu enggak usah joget.